Ada ketunjukan adalah hasilnya. Cara cepat basmi rumput belulang atau rumput tanaman liar dalam jangka 3 hari rumput sudah mati total hingga ke biji-bijinya. Rumput sudah mati total dan gosong. Ini adalah hasilnya tanpa menggunakan herbisida atau obat rumput. Rumput sudah mati total hingga ke biji-bijinya, alias sudah mati semua. Nah, semoga video di kali ini bisa bermanfaat. Cara mudah basmi rumput belulang atau rumput tanaman bekariu, rumput sudah mati total sampai ke akar-akarnya hingga ke biji-bijinya. Di sini Bus Tommy Art akan tunjukkan adalah hasilnya. Semoga video di kali ini bisa menginspirasi sahabat semua petani. Cara membasmi rumput belulang atau tanaman bekayu, rumput liar, tanpa herbisida, rumput sudah mati total, mati dan gosong, sehingga sampai ke biji-biji. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi semua sahabat petani. Yang pertama, di sini Bus Tommy Art menggunakan minyak Fertalit. Lalu kita campurkan dengan air. Yang selanjutnya kita campurkan dengan garam kasar sebanyak 400 gram agar rumput cepat mati. Dalam hitungan detik rumput sudah menjadi gosong hingga ke biji-bijinya, sudah mati total sampai ke akarnya. Lalu kita campurkan dengan garam kasar. Yang selanjutnya kita campurkan dengan Rinso bubuk 1 bungkus. Lalu kita campurkan dengan sunlight. Dosis ketinggian sunlight ini 105 mil. Semakin tinggi dosis racikannya, semakin cepat rumput mati dalam hitungan detik. Oke, kita lanjut nanti durasinya kepanjangan. Teman-teman bisa menjadi bosan melihat video ini. Kita buka sunlightnya, lalu kita campurkan. Yang selanjutnya kita campurkan dengan cuka sebagai zat pengasamnya. Lalu kita aduk sehingga merata agar bahan-bahan ini tercampur menjadi satu. Kita aduk. Kita siram secara merata agar rumput belulang
atau rumput tanaman, rumput liar mati semua. Cukup sampai di sini untuk videonya, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi semua sahabat petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.